Timbalan Menteri Luar Datuk Muhammad Alamin sifatkan hubungan diplomatik Malaysia-China yang sudah menjangkau hampir 5 dekad kini berada di tahap tertinggi, terutamanya dari perspektif suntikan ekonomi, pendidikan dan pelaburan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki mempelawa pelajar yang tidak menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 untuk memohon mengikuti program di 232 cawangan GAD MARA seluruh negara. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres kecam serangan Israel ke atas Rafah dan pada masa sama desak supaya Israel menamatkan serta-merta serangan yang menyebabkan kesengsaraan penduduk Palestin. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.